Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Ini saya mau ngebor sebuah besi batang. Ini dia ya. Ini besi tempat kursi ya, kursi lama, kursi putar. Ini besinya, besi batang ini. Saya mau memperlihatkan cara mengebor ini, masuk ke dalamnya. Kebetulan ini sudah saya tadi coba. Dan saya ingat mau divideokan lagi. Okay. Ini sudah saya bor sepanjang ini, teman ya. Bor ini, ini. Ini sudah mentok. Tuh. Sudah mentok ya. Saya mau memperlihatkan saja cara untuk mengebor agar mudah tembus ya. Ini saya menggunakan mata bor biasa yang murah sekali, dijual per set ya. Maksudnya ini mata bor kemungkinan tidak ada merek karena pembungkusnya hanya sebuah plastik biasa, teman. Nih. Yang pernah saya videokan di video yang lalu juga. Itu saya belinya murah sekali ini. Kalau tidak salah 6.000 Rupiah. Dapatnya 12 page. Tapi kecil-kecil temannya seperti ini. Ini ukurannya mata bor 3 mili ya. Ini 3 mili. Kita bakalan lubangi besi keras ini. Berhubung saya juga mau ambil sepotong ini buat dijadikan adapter Z ya untuk unit saya nantinya. Karena saya juga udah pesan besi juga untuk dibuatkan sambungan ke adaptor ya. Ini nanti saya tempel las yang jadi adapter Z. Jadi ikuti terus teman untuk pembuatan adapter Z-nya nanti. Ini yang awal pertamanya saya bikin ini dulu. Saya mau masukkan lagi nih ke dalam. Cara ngebornya itu mudah sekali teman ya. Di media yang kita mau bor ini, diusahakan udah ada tanda di sini untuk pengeboran. Kemudian kita menggunakan media oli agar tidak kepanasannya, agar tidak kepanasan mata bornya dan bisa tahan. Dan kalau mata bor yang tumpul, maksudnya kurang tajam, teman, itu ditajamkan ya, pakai mata gerindra, bisa menggunakan gerindra ya untuk menajamkannya. Walaupun harganya murah tapi kualitasnya tetap bagus. Dan ini kenapa saya pendekin, karena kalau langsung panjang itu mudah patah. Jadi kita setel juga ya. Untuk panjangnya jangan langsung panjang sekali, teman, seperti ini. Ini tak ada merek, teman ya. Ini mata bor biasa sekali. Kita setel lagi sedikit ya. Karena kita tidak mau terjadi sebuah patah. Nah, kita setel lagi separuhnya. Ya, separuh ya. Baru kita kencangkan. Oke, kita coba lagi. Dan untuk penekanannya disesuaikan aja ya. Kecepatannya juga jangan terlalu cepat. Lagi
Oke, sudah full ya masuknya. Kita bersihkan dulu. Ini masih mau diturunkan temannya. Karena saya butuhnya itu masuknya sekitar 4 cm ya. Masuknya sampai 4 cm. Ini baru 3 cm ya. Ya. Ini baru 3 cm. Dan saya membutuhkannya 4 cm ya. 4 cm. Dan begitu aja teman prosesnya. Yang pastinya walaupun mata bornya biasa, dipastikan ketajamannya. Teman-teman mungkin bisa dengar tadi suaranya. Besi tebal ini bisa kebor, suaranya kayak apa ya, seret ya, karena ini tajam, sudah saya asah pakai Gerindra ya. Dan oil ini juga sangat bermanfaat. Kalau tidak ada ini teman, ini tidak kita pakai lama ya, tidak kita pakai lama. Karena mungkin suhu yang terlalu panas sehingga membuat juga ini mudah apa ya namanya ya, kalah ya. Karena suhu yang tinggi juga ini juga bisa meleleh teman. Kalau suhunya tinggi sekali ya, walaupun ini baja tapi bisa juga membuat leleh kalau suhunya tinggi sekali. Oke teman, cara-cara pengeborannya begitu aja. Walaupun besinya sepanjang apapun mau turun ke sini, itu tidak ada masalah ya, sama aja yang tipis. Yang pastinya kita harus kontrol panas dari mata bor ini, kemudian putarannya ya, jangan terlalu di keras, cukup seperti itu aja. Ya begitu saja teman, jangan langsung, aduh, jangan terlalu kencang ya, karena kalau terlalu kencang juga bisa menghanguskan mata bor ini. Oke teman, mungkin cuma begitu aja videonya. Dan di sini banyak ya, di sini banyak alat-alat mata bor saya, dan semuanya saya belinya murah-murah ya, tidak ada saya beli bermerek-bermerek. Semuanya tidak ada merek ya saya beli. Ini ada juga ini. Ini sudah pendek sekali karena kemakan waktu pakai terlalu sering sehingga pendek seperti ini. Karena sering saya Gerindra temannya. Oke. Mungkin begitu aja teman. Videonya sampai sini saja. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.